Hari itu saya sudah nggak ada pengharapan lagi. Saya nggak mau dipenjara lagi karena capek. Ketika saya sembahyang ngomong gini, "Ya Allah, kenapa sih kamu nyiptakan aku seperti ini? Aku itu manusia kok jahat banget. Dan aku manusia itu paling berdosa. Kenakalan dari A sampai Z, Z sampai A itu sudah saya lakukan semua. Terus kenapa sih kok seperti ini?" Katanya manusia itu makhluk yang mulia. "Kenapa aku seperti ini?" Ketika saya sembahyang dengan cara saya tiba-tiba kayak dibawa ke alam lain. Di atas bukit ada orang pakai jubah putih dan banyak orang pakai jubah putih semua. Dan di atas itu orang yang manggil saya, "Ikutlah aku. Kamu ini kan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Ngapain kamu datang aku dengan caraku seperti ini?" Dan dia senyum. Dia senyum ngomong sama saya, "Ikutlah aku." "Enggak ah, ngapain ikut kamu? Kamu Tuhannya orang Kristen." Dan dia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," katanya. Pulang ketemu perempuan. Perempuan ini kok cantik sekali. Saya godain, "Cih, kok cantik, mau kemana?" "Mau ke gereja, Pak." "Mau ke gereja." "Ya udah." Tiba-tiba di belakang suara saya, tembok, ada suara yang tanyain, "Apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia?" Tembokku bisa ngomong. Saya datengin perempuan itu. "Cih, boleh saya tanya sebentar?" "Boleh." "Cih, ini namanya Nona." "Cih, kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa?" "Siapa Pak yang didatengin Tuhan Yesus?" "Saya." "Pak, saya Kristen mulai kecil, belum pernah didatengin Tuhan Yesus." "Kalau Pak Khairul didatengin Tuhan Yesus, itu Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Pak Khairul mau ikut saya ke gereja?" "Kapan?" "Sekarang." "Mau." Begitu masuk gereja, dia ngomongin, "Saya mau." Langsung dia ngomong, "Shalom, shalom, 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 shalom." "Cih, shalom, shalom itu apa, Cih?" "Shalom itu artinya damai sejahtera, Pak." "Damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, Pak." "Pak, silakan masuk. Kenalin, ini keluarga kita yang baru." "Ustih, kamu kok baik aku diomongin keluarga. Di mana-mana orang gak mau ngakuin saya keluarga. Saya dibuang orang buangan. Kamu kok ngomong keluarga?" Nah, terus ada puji-pujian. Gondrong umur 40 lebih kayak gini. Itu baru saya nangis. Saya dibacok, saya ditembak, saya dipukulin, saya dikeroyok, saya berantem, saya ya sakit apa gak pernah nangis. Tapi ketika saya dengar puji-pujian itu langsung saya nangis.